Assalamualaikum positive people, balik lagi nih bersama Aksan Esen YouTube channel, channel penjelajah kebaikan kota. Nah kali ini gue mau ngajak positive people untuk mencoba transit di stasiun Kebayoran, stasiun KRL Kebayoran. Wow, this is scared. Oke, gue akan ngajak positive people untuk melihat bagaimana ketika transit di stasiun Kebayoran menuju apa ya, halte Transjakarta pastinya. Nah, seperti apa? Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Ini kita menuju pintu keluar dan kondisinya begini. Lagi mencari jalan menuju halte Kebayoran Transjakarta. Ada jalan alternatif. Karena gue baru pertama kali kesini, jadi gue juga akan bingung sih mencari haltenya di mana lewat jalan. Ibu, numpang nanya Bu, kalau yang ke halte Transjakarta yang di nah, itu lihat lurus saja. Enggak, di itu ojek itu belok kiri. Iya. Oke. Oke, makasih ya, Bu. Siap. Oke, kita ngikuti people positive people ini ya. Ojek. Stasiunnya di kanan gua. Ini aja. Karena di pancuran ada kolam ikan. Ayo, sabar. Halo guys. Nanti aku mau ditampung, Om. Iya, jangan berantem ya. Mana nih guys? Oh itu halte di kiri gua. Sudah nampak lahir. Ini. Ah, people itu nyebrang. Aduh, gua ditinggal lagi. Agak bahaya ini.
harus head. Guys, ini ada nyebrang agak sih. Ini ada perempatan gitu kan. Perempatan perkembangan. Ini jalur layang Transjakarta nih di atas tuh. Nah, ini adalah halte Pasar Kebayoran. Tapi kita nggak mau naik dari halte ini karena gue mau ke CSW, cuma gue mau nunjukin ada halte si Kebayoran ini ya, ke Pasar Kebayoran lama. Oke, jadi itu tadi kalau KRL bisa transit ke halte Kebayoran lama, Pasar Kebayoran lama, atau mau yang ke arah CSW yang naik bus koridor. Nah, ini bisa nih blok yang ditaro. Bus yang arah CSW karena gue mau yang arah CSW. Haltenya di mana? Masih jauh haltenya. Oke, ini ya bos city people, gue sampai di ini halte apa ya. Jadi sebenarnya ini ada dua opsi, kalian bisa naik yang kalau bus yang kecil itu di bawah, atau kalian mau naik bus yang gede itu di atas. Kalau kalian naik seharusnya gue tadi bisa naik bus yang biru kecil itu karena dia juga bisa di CSW yang halte bawah gitu, nggak perlu CSW halte atas. Oke, ya udahlah, karena udah kadung, udah kita naik
di halte cek di halte ini gue nggak tahu nama halte ya, belum kebaca. Ini adalah jauh dari sana sini. Oh, ini adalah halte Velbak. Jadi positive people, gue di sini bukan untuk review rute, tapi gue mau ngasih tahu kayaknya perlu deh antara stasiun Kebayoran sama halte Pasar Kebayoran itu diintegrasikan. Iya gak sih? Setuju gak sih? Karena lumayan ya, lumayan capek. Oke, terima kasih guys buat positive people. Jangan lupa like, comment, share, dan bisa subscribe. Selamat datang di Assalamualaikum.